3 Februari 2021, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolokin vaksinasi massal walatra di 27 kabupaten tur kota se-Jawa Barat. Dina Brona, Jawa Barat jadi salah seji model dina prak-prakan vaksinasi. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum miharep masyarakat yakin taya putusan pemerintah anu henteu mangpaat serta taya dampak negatif tina eta vaksinasi. Poe Rebo 3 Februari 2021, vaksinasi massal dikokolakeun kalawan walatra di 27 kabupaten turta kota di Jawa Barat keur tenaga kesehatan salasajina di Sabuga, Kota Bandung. Meh 1.500 tenaga kesehatan atau nakes divaksinasi di eta tempat minangka tarekah pikeun numpes sumebarna COVID-19 di Jawa Barat. Eta nakes Dariana keur ilu biung dina eta kegiatan vaksinasi massal anu katiten tina antayan anu karandapan ti isuk-isuk mula. Kawasan anu diceuskeun ku salah seorang tenaga teknis kafarmasian di Rumah Sakit Al-Islam, Yevi, anu yakin eta vaksin aman sarta dirina boga karep mere conto keur masyarakat. Pertama, kenapa saya yakin? Karena memang pemerintah juga sudah meyakinkan bahwa vaksin ini sudah melalui berbagai tahapan uji praklinis dan sudah melalui tahapan klinis. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan contoh kepada masyarakat di sana bahwa tidak apa-apa begitu dengan divaksin ini, karena memang insya Allah vaksin ini juga sudah melalui berbagai pengujian yang insya Allah dapat dipercaya begitu. Nakes, ya tertarik tuh mungkin kalau itu supaya imun juga kuat. Itu bapak tahu ada vaksinasi di sini dari mana nih? Dari kerja. Oh iya. Terus nggak takut nih pak vaksin? Kan ada orang yang takut gimana gitu? Kalau menurut gue sih enggak sih. Justru semangat aja. Semangat aja ya. Disuntik. Kan ini saya vaksin kedua ya. Vaksin pertama kerasa lebih pegel sih. Kalau sekarang mah udah enggak. Jadi atau mungkin nanti mungkin saya juga kurang tahu. Tapi lebih enaklah daripada yang sebelumnya yang pertama. Kenapa tertarik di vaksin? Karena saya tenaga kesehatan juga sih di RSIS. Kenapa begitu pentingkah divaksin? Ya kan salah satu ikhtiar kita buat mencegah penyebaran COVID kan salah satunya vaksin. Jadi saya ikut program vaksin. Sempat ragu nggak dengan vaksin? Sempat ada beberapa ragu ya, karena kan banyak kabar yang bilang ada keluhan ini itulah, tapi ya alhamdulillah pas sudah dijalani mah aman. Wakil Gubernur Jawa Barat miharep masyarakat yakin taya putusan pemerintah anu henteu mangpaat. Dirina nyendegeun taya dampak negatif tina eta vaksinasi. Pangna kitu kaayaan dirina ayeuna kawilang sehat, satu tas dua kali disuntik vaksin Sinovac. Tapi kayeuna meh 80 ribuan warga di Jawa Barat geus divaksinasi, anu ngawengku tenaga kesehatan, pejabat publik sarta inohong masyarakat. Sabagian tenaga kesehatan tacan divaksin anu ilharna alatan tekenan darahna tinggi. Budi Hartati, Bandung TV.